fokusnya. Pak, sekali lagi, Pak. Tadi WB-nya sekali lagi, Pak. Lagi, Pak. Dadah. Makasih, Pak. Buat koran nomor 1, Pak. Saudara, Anda menyaksikan breaking news. Kita ke istana di mana dua politikus, Thomas Dwi Wandono dan juga Sudaryono yang sudah tiba di Istana Presiden Jakarta untuk melakukan jelang pelantikan menjadi wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Dalam pelantikan ini terlihat sudah tiba di Istana Negara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan yang juga Menteri Pertahanan. Juga sudah terlihat Menteri BUMN Erick Thohir. Juga Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini adalah Thomas Dwi Wandono yang akan dilantik sebentar lagi sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di Kompleks Istana Presiden siang ini. Thomas Dwi Wandono sendiri diketahui sebagai politikus Partai Gerindra dan juga sebagai keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Thomas Dwi Wandono ini juga diketahui Thomas Dwi Wandono ini diketahui tergabung sebagai anggota tim sinkronisasi Prabowo Gibran yang sempat menemui Menteri Keuangan pada akhir Mei lalu. Di saat yang bersamaan, Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat memperkenalkan sosok Thomas Dwi Wandono ini kepada publik. Saudara, politikus Partai Gerindra Thomas Dwi Wandono ini merupakan anak dari mantan Gubernur Bank Indonesia yaitu Sudrajat Dwi Wandono. Thomas juga menjabat sebagai Deputi
Ini adalah suasana jelang pelantikan Thomas Jiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan yang baru di Kabinet Indonesia Maju. Saudara Thomas Jiwandono merupakan politisi Gerindra yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita akan melihat jelang pelantikan acara. Sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan melantik 3 wakil menteri hari ini. Presiden Jokowi sudah memasuki ruangan untuk bersiap melantik 3 wakil Indonesia menteri hari ini. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45M tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. Satu, Saudara Sudaryono sebagai Wakil menetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama hendak mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Thomas A.M. Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, pengambilan sumpah jabatan, Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Selanjutnya, Saudara Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada pendamping pejabat yang telah dilantik berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh para tamu undangan lainnya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Thank you.